Oke, ketemu lagi di channel saya, Andecraft. Kali ini saya akan membahas tentang kembali lagi ke tutorial. Setelah kemarin beberapa episode, ada berapa? 5 episode kita membahas tentang jalan-jalan atau kita membahas tentang tempat-tempat wisata. Maka kali ini saya akan kembali membahas tutorial. Saya akan membahas tentang bagaimana caranya memindahkan hasil cangkokan pohon kenanga ke media atau ke polybag. Mungkin teman-teman yang pernah melihat video saya yang ini mungkin masih ingat tentang video mencangkok menggunakan sampah gelas plastik. Nah, ini juga sebagai jawaban tentang video tersebut, bahwa mencangkok dengan gelas plastik itu 100% berhasil, kawan-kawan. Nah, bagi kawan-kawan yang belum pernah menonton, silahkan ditonton dulu. Dan bagi yang sudah menonton, nanti bisa mengikuti bagaimana langkah-langkah selanjutnya. Saya kemarin mencangkok pada bulan Juli, tepatnya tanggal 5. Nah, kemudian saya potong atau saya pangkas hasil cangkokan tersebut kemarin pada tanggal 5 Agustus. Jadi sekitar 2 bulan proses pencangkokan ini, dan sudah tumbuh akar. Akarnya cukup panjang dan saya rasa ini berhasil. Jadi mari kita simak penjelasannya bagaimana caranya memindahkan hasil cangkokan ke dalam polybag. Namun sebelumnya mohon untuk di subscribe, like, share, dan komen. Selamat mencoba dan salam kreativitas tanpa batas.